selebriti Sandra Dewi dan Harvey Mui sudah memiliki sebuah pesawat pribadi yang cukup mewah dan bernilai tinggi. Pesawat tersebut dilaporkan memiliki fasilitas yang sangat lengkap, termasuk kursi kulit yang empuk, sistem hiburan yang canggih, dan peralatan navigasi modern yang membuat penerbangan mereka lebih aman dan nyaman. Sandra dan Harvey mengungkapkan kebahagiaan mereka dan mengaku sangat senang bisa memiliki pesawat pribadi sendiri. Mereka berencana untuk menggunakannya untuk bepergian dalam dan luar negeri, baik untuk keperluan bisnis maupun rekreasi. Meskipun biaya kepemilikan pesawat pribadi sangat tinggi, namun pasangan ini merasa bahwa investasi ini sebanding dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan dalam jangka panjang. Semoga pesawat tersebut dapat memberikan kebahagiaan dan kenyamanan dalam setiap penerbangan mereka ke depan. Rumah yang seperti hotel bintang 5 dan lobinya yang luas seperti mall sudah ada liftnya, memiliki dapur yang estetik dan minibar yang mewah. Beralih ke dalam rumahnya, hunian Sandra Dewi dilengkapi ruang keluarga dan TV yang luas. Sandra Dewi memilih desain minimalis untuk kamar tidurnya dengan terlihat simple. Dan Sandra Dewi melengkapi rumahnya dengan kolam renang minimalis. Tak hanya itu, di rumah Sandra Dewi ada lapangan khusus basket untuk kedua putranya bermain. Tidak hanya itu, Harvey Moise memiliki hunian mewah di Australia loh. Dia sering mengajak istrinya berkunjung ke rumah mewahnya di sana. Inilah bagian depan rumah Sandra Dewi di Australia. Dengan halaman yang luas, terdapat trampolin yang dipasang di permukaan tanah untuk tempat anak-anak bermain. Dan terdapat lapangan basket yang luas seperti rumah di Jakarta. Mengintip ruangan rumah Sandra Dewi di Australia, rumah ini dilengkapi perapian khas rumah-rumah di barat pada umumnya. Terdapat 5 kamar, termasuk kamar mandi, yang didominasi dengan warna abu-abu dan kayu yang terasa natural banget. Gak heran, Sandra Dewi dan anaknya betah di rumahnya tersebut. Dan tidak hanya rumah mewah, Harvey Moise dan Sandra Dewi memiliki pesawat pribadi yang mewah dan bernilai tinggi. Memiliki fasilitas lengkap di dalam pesawat pribadinya tersebut dan dirancang dipakai untuk berpergian dalam negeri dan luar. Terungkap, inilah sumber harta kekayaan yang dimiliki Harvey Moise, suami Sandra Dewi. Baru-baru ini, Harvey Moise ramai menjadi bahan perbincangan publik. Pasalnya, ia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk yang ditaksir merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Diketahui, Harvey Moise memiliki saham di berbagai perusahaan pertambangan seperti batubara dan timah. Kehidupannya pun terbilang mewah karena memiliki rumah bak hotel berbintang, bahkan jet pribadi. Harvey Moise juga memiliki saham di banyak perusahaan besar. Sebagian sahamnya ada di PT ABM Investama Tbk senilai 185,6 juta US dollar atau kisaran 2 triliun rupiah. Selain itu, ia juga memiliki saham di beberapa perusahaan batubara lainnya. Harvey Moise diketahui juga sempat menjadi brand ambassador produk Ferrari Roma. Beginilah penampakan rumah mewah Harvey Moise, suami artis Sandra Dewi. Baru-baru ini, Harvey Moise ramai menjadi bahan perbincangan publik. Pasalnya, ia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk yang ditaksir merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Di tengah ramai pemberitaan soal Harvey Moise, rumah mewahnya itu pun juga turut menjadi sorotan. Diketahui Harvey dan sekeluarga tinggal di rumah mewah bak hotel berbintang. Bahkan rumah mewah Harvey dan Sandra itu memiliki lobi luas dan lift. Selain itu dilengkapi juga dengan dapur estetik serta minibar yang mewah. Ruang tamu Sandra Dewi tampak begitu luas dengan TV besar, bernuansa warna coklat dan hitam.